maslaku wa tala tariquhu. Wa tala tariquhu makna panjang perjalanannya. Kita nak sesuatu yang mulia, yang indah. Untuk mencapai matlamat tersebut, kita memerlukan masa yang panjang. Perjalanan dia jauh. Kita tengok contoh terbaik Tuan Guru ni Abdul Aziz lah. Mana ada orang lain lah. Tahun 60 jadi ahli parlimen Pengkalan Cepal. Seorang-seorang tunggal dalam parlimen. Cakap pun tak laku. Dia berjuang lama mana tuan-tuan? Kalau tahun 60 sampai hari ni dah hampir 50 tahun. Ni baru 10 tahun saja tau. Kan? 10 tahun jadi sarjan kan okey lah. Pelan-pelan lah esok baru jadi kena. Kan? Gelojoh. Tu je. Tuan-tuan ingat tak ada ayat Quran ke? Allah tegur Nabi, jangan gelojoh. Jangan tergopoh-gapoh. Panjang masa ni. Waktu pokok-pokok ni tak dengar macam ilmu tu yang jadi macam tu. Dia masalah tu ya. Ego, rasa pandai, PhD, panggil hasad dengki. Nak angin pula ni. Boleh tambah sikit masa lagi. Masa kecederaan. Kalau tentu ada kerja tak apa, baliklah. Saya bukan ada kerja apa. Lepas ni saya nak pergi section 4 lah, nak makan lah. 5 kali dah sebut Pak Said. You have to lead the way. Tak ingat nak pergi sendiri. Dah tak ada orang belajar, pergi sendiri nak buat macam mana. Minum air sejuk eh, kembur perut tuan-tuan. Ni pun satu kezaliman terhadap ustaz. Panjang masa. Bukan mudah. Nak dengar ayat panjang masa. Dalam surah At-Taubah ayat 42. Sekali lagi tolong peringat saya, remind saya. Ayat jangan tergopoh-gapoh. Tak nak belajar ni, payah. Ngau rasa pandai sangat tentang agama. Awak tu town planning je. Agama urusan lain. Kalau suruh saya cakap tentang town planning, saya pun tak tahu, bukan bidang saya. Kena belajar. Dah dah. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, tanya ahli dia. Jumpa ayat 42 surah ke-9 At-Taubah. Law kana 'aradan qariba. Ada. Wasafar qasida lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim musyqah. Inilah ayat dia. Panjang perjalanan. Saya sesuaikan kata-kata hikmat Imam Al-Ghazali ni dengan ayat Quran begini tuan-tuan. Baru menarik kuliah kita. Kan? Lanyak-lanyak juga. Tapi ada dalil. Kalaulah apa yang kamu serukan itu wahai Muhammad boleh memberi keuntungan yang dekat dan perjalanan yang tidak jauh, nescaya mereka akan menyertai kamu. Akan tetapi perjalanan yang nak dituju itu satu perjalanan yang jauh. Jadi puak-puak munafik tuan-tuan, dia tak tahan. Dia munafik, tunggu lama sangat ni, tak dapat kejayaan lagi ni, tak naik pangkat lagi, tak tahan. Faham? Ni orang muda ni ambil pengajaran ni. Kan? Ayat dah. Lepas tu jangan tergopoh-gapoh. Perjuangan kita ni perjuangan yang bakal memakan masa yang panjang. Ikhwan muslimin, berapa puluh tahun tuan-tuan? Hari ni baru dapat kemenangan. Hampir 66 tahun. 66 tahun je. Hasan Al-Banna, pengasas Ikhwan Muslimin, diupah orang Yahudi tembak, bunuh dia mati. Disambung oleh ulama-ulama selepas beliau, termasuk Said Qutb rahimahullah, mati di tali gantung zaman Jamal Nasir. Disambung Anwar Sadat, sambung oleh Husni Mubarak. Hari ini baru mereka dapat merasakan kemenangan. 66 tahun, panjang masa. Baru 10 tahun dah nak menang dah. Saya lagi lama pada dia, 20 tahun dah. Kan? Faham lah kan? 20 tahun tu apa benda? Baru 10 tahun jadi ahli nak menang dah. Kita dah 20 tahun dah. Saya, nama saya dicalonkan untuk kelahiran yang akan datang.
Tapi saya tak mau. Saya suka yang ni lagi. Jadi YB lagi susah tuan-tuan. InsyaAllah memang menang pun. Saya popular tuan-tuan di Sungai Petani. Cina, India semua jumpa ustaz. Balik awal.